Assalamualaikum, halo cuy, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini gue akan melakukan reaction terhadap video-video gue sebelumnya. Ya, reaction terhadap diri gue sendiri. Ya, jadi gue mau mereaksi beberapa video gue yang udah lama. Dan ya, gue pengen lihat-lihat aja sih gimana betapa buruknya kualitas video yang gue buat dulu. Video yang pertama mana ya? Ini nih, video legend cuy. Ini adalah video pertama gue, soal kalian tahu. Awalnya gue sih cuma iseng-iseng aja sih. Kayak pertama dulu gue tuh lihat Om Sky review pomade. Terus setelah itu gue kayak mau coba-coba aja gitu sih. Tapi tembus 1000 cuy, jadi ya gue lanjutin sampai sekarang review pomade-nya. Gila sih, ini jelek banget. Ini gaya rambut macam apa gitu loh cuy. Kayak kuncung. Gila, malu sendiri mbak cuy. Oh ya, asal kalian tahu, ini tuh yang anak kecil ini tuh adik ipar gue. Adik ipar sih, apa ya, saudara gue. Langsung aja. Gila. Lihat deh. Gila, rambut gue jelek banget cuy. Sumpah. Pakai barika lagi. Barika KW berapa ya nih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Parah-parah banget. Jelek banget rambut gue pas ini cuy. Apa coba? Ini tuh gue ngedit pakai HP kayaknya sih masih. Ya. Gue masih belum kenal aplikasi-aplikasi seperti Premiere Pro. Ini jadi gue ngeditnya di HP cuy. Ya Allah, gila. Ini rambut macam apa gitu sih. Gila, sumpah ini jelek banget cuy. Kah, langsung aja kita reaction yang selanjutnya. Review pomade paling populer, Sketch Piece dan Pomade from Chris Oil Piece. Jadi sebenarnya gue tuh dulu sebelum ini pernah nge-review juga pomade-pomade lainnya, tapi kayaknya udah gue hapus deh. Ya karena gue risih cuy. Gak betah gue cuy liat video gue sendiri yang dulu. Sumpah ini jelek banget. Langsung aja. Nah kalau ini gue udah kenal Premiere Pro cuy. Kaku banget sumpah. Apa coba ini? Pamer skill cuy. Skill editing. Lihat deh, gradingnya jelek banget sumpah. Aku ini lumayan sih kalau yang mulai dari ini. Lumayan bagus kualitasnya, kualitas editingnya maksudnya. Terus ini tuh gue masih pakai HP kayaknya deh. Jadi tahun berapa sih ini? Oh iya, ini masih pakai HP cuy. Lihat deh rambut gua. Ini tuh pas masih zaman-zaman undercut. Undercut yang sampai tipis banget gitu. Kurus banget cuy gua cuy. ketawa dikit kenapa? Kaku amat sumpah. Ya Allah, kaku banget. Kita mulai yang lainnya mana ya? Yang ini deh.
Terus kita buka. Gila, ini pucat banget muka gue, cuy. Apa karena kelar grading ya? Ah, ini yang pas udah set up gue yang meja ini. Ini udah mulai tahun berapa ya? Tahun kemarin kayaknya deh. Ini editingnya udah mantep sih menurut gue, walaupun ya masih jelek. Ya Allah, ini rambutku masih pendek banget, cuy. Oke, mayan, mulai ini, terus setelah yang lalu, oke. Nah, ini nih. Ini bulan berapa ya? 27 Maret. Setahun lebih sedikit lah. Ini waktu pemutaran Suavecito. 14 ribu cuy, gila. Banyak banget. Itu cuma gini loh. Nah, ini kayak gaya bicara gue udah mulai cair gitu. Udah agak kaku-kaku amat. Oke. Sabi. Mana lagi ya? Legend, nah ini nih. Ini adalah pertama kalinya gue dikirimin pomade secara gratis untuk review gitu. Terus ada juga, dan ini adalah pomade-nya. Ya Allah, rambut gue pendek banget. Ini adalah desain alpha dan desain taco. Dan ini packaging-nya, jahenya ini dari kaca. Dan ini desainnya mayan. Nah, mulai dari pas Tyson ngirim gue pomade, setelah itu banyak banget brand-brand pomade yang juga ngirim pomade ke gue untuk gue review. Jadi istilahnya ini pembuka rezeki lah. Walaupun simpel, tapi terlihatnya dan juga wanginya. Aduh, jelek banget. Dan oke, dia ini hasil dari pomade Tyson. Ya Allah, maksa banget. Ya Allah, sumpah ini jelek ya, banget sih editingnya. Goyang lagi. Oke. Mana lagi ya? Yang oke, ini dia ya. Ketiga, ini gradingnya udah main bagus. Murah ya, karena di harga 115.000 kalian udah bisa. Udah enggak terlalu cringe gitu loh, cuy. Kali awal-awal ini kan cringe banget. Tinggi banget. Jadi walaupun hold-nya tinggi, tapi lucu juga ya, lihat diri sendiri gitu. Tuh, aduh. Apa lagi ya? Ah, kalau ini udah 7 bulan yang lalu. Jadi di sini tulisannya itu ada high science. Gila, cepet banget cuy, waktu berlalu. Kalau ini, kalian kreditnya gue akui udah bagus banget. Terus juga apa komposisinya, terus kualitas videonya, menurut gue pas di video kali ini udah bagus banget. Bukeh gitu cuy. Bilaju ini kan terkenalnya itu parfumnya, jadi udah pastilah ya wanginya enak banget. Oke. Sampai di suatu saat gue mencapai titik ini. Kalian lihat sendiri lah ya perbedaannya gimana dari yang video awal tadi yang pas Gatsby Supreme Hold tadi sampai sekarang. udah. Oke, menurut gua segitu aja video reaction terhadap video-video gua yang lama. Yang gue pelajari dari reaction video kali ini adalah kita itu harus proses gitu cuy. Emang sih di awal-awal pas gue nge-YouTube itu sumpah itu jelek banget, tapi kan
secara dari waktu ke waktu kan harus bertahap menjadi lebih baik gitu cuy, sampai ke titik sekarang. Ya sampai sekarang sih gue gak bilang kalau video gue udah kualitasnya udah baik, jauh banget dari baik menurut gue. So cuman ya itu tadi cuy, kita harus terus berusaha supaya apa istilahnya, kita tuh terus maju gitu loh cuy. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan gue Ati Biza, wassalamualaikum and see you next time.